sian di mata-mata. Tuhan sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 tertulis dari Parjamita atau Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Marmata hati urod do anggo uluni halak napistar. Alai mardalan di bagasan kaholomo do anggo halak naoto. Ala ditanda rohaku uhud sisada parsorio do sugut manusia saluhutna. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan mudah membedakan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar dan yang tidak mau berubah. Ketika nasihat disampaikan kepada orang yang bodoh, nasihat itu dianggap sampah dan tidak berarti atau berguna. Tetapi sebaliknya, orang yang berhikmat akan merasa senang mendapat pengajaran sesuatu yang berarti, yang berguna bagi hidupnya maupun bagi orang lain. Tentu saja orang yang bodoh di dalam kitab Pengkhotbah, kitab Amsal maupun Mazmur sesungguhnya semata-mata bukan dihubungkan dengan tingkat IQ, tetapi juga yang paling utama adalah dihubungkan dengan keberimanan, yakin atau tidak kepada Tuhan. Orang yang berhikmat mau belajar dan belajar untuk membenahi diri terus-menerus dan berupaya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan bagaimana dia boleh memaknai hidupnya, memakai waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk boleh bermakna hidupnya, hari-harinya, dirinya, waktunya, dan apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Oleh karena itulah, kalau kita melihat dalam nats ini, pengkhotbah melakukan komparasi, perbandingan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Ibarat seperti antara terang dengan gelap, yang tentu saja perbedaannya sangat kontras sekali, sangat bertolak belakang sekali. Itu yang disampaikan oleh pengkhotbah ketika dikatakan mata orang berhikmat ada di kepalanya. Disimbolkan bagaimana orang yang berhikmat itu peka, orang yang berhikmat itu tanggap dalam menyikapi situasi kondisi yang ada di sekitarnya dan boleh memetik pelajaran yang berharga di dalam hidupnya. Selain itu, pengkhotbah juga sering memakai kata sia-sia, namun bukan berarti tidak ada gunanya. Maksud kata sia-sia di sini adalah sementara,
ada batasan waktu, ada limit waktu di mana ada ruang dan batasan. Walau sehebat apapun dan seluar biasa apapun posisi jabatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, seberapa banyak apapun itu dan kemampuan yang kita miliki, namun orang tersebut akan tiba sampai kepada kematian dan tidak ada yang bertahan, yang tidak berakhir kepada kematian. Apalagi di masa-masa COVID yang terakhir ini, tidak memandang status atau kedudukan. Ketika kita mendengar suara sirene ambulans yang tentu saja mengingatkan dan menyadarkan kita betapa rapuhnya tubuh kita, betapa rapuhnya fisik kita. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan belajar dari situ. Dia akan melihat bahwa hidupnya hanya sementara, sehingga demikian bagaimana boleh memaknai, memakai waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bodoh akan menganggap bahwa posisi kekayaan atau apapun yang dia miliki dan punyai itu adalah segala-galanya. Dia lupa bahwa hal itu hanya bersifat sementara saja, di mana akan ditinggalkannya ketika dia sudah tiba kepada kematian. Sebaliknya, orang yang berhikmat akan dengan baik memakai kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya memiliki limit, memiliki batasan. Tidak selamanya kita berada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana di dalam Tuhan, sehingga dengan demikian kita boleh memaknai kehidupan kita dengan benar, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena semuanya akan berakhir kepada kematian, tetapi bagaimana kita telah mengukir sejarah yang baik, yang indah di tengah-tengah dunia ini untuk hal yang bermanfaat bagi sesama kita. Tetapi paling utama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, jadilah orang yang berhikmat. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.